Ini teknik untuk kalau musim panas sambil mupuk dan sambil apa menjaga kelembapan air di pohon vanili. Ini saya beri sabut kelapa di atas. Nah, kayak ini juga karena sabut kelapa kan bersifat dia menyimpan air. Nah, jadi disiram bisa seminggu sekali penyiraman ini vanili. Nah, ini umur 9 bulan sudah seperti ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini di akar-akar ayam. Ini baru 1 bulan yang ini. Nah, ini tanaman pelindungnya pakai budo kalau bahasa Jawa. Gak tahu saya kalau bahasa Indonesianya. Saya pakaiin. Penting kalau vanili itu lembab aja kalau masih masa pertumbuhan gini. Kalau mau membuat bunga nanti biarkan kering beberapa ya 2 bulan atau 1 bulan nanti baru disiram. Karena dia habis kering sampai lemas sampai kuning-kuning itu nanti dia akan berbunga terus siap dikawinkan. Vanili ini kami tanam sebetulnya dataran rendah juga, nah, cuma 350 mdpl ini di desa Ketanggan. Kecamatan Tembung. Iya. Lumayan bagus kok. Ini ya.